kalian bisa komen yang buat yang tahu ya. FE74 Hadi Speed. Hadi Speed. Kalau biasanya kalau yang juru 2 biasanya Hadi Hadi Speed Speed. Ini Hadi Speed. Double. Coba kita lihat kampanye. Ini aku udah pamit sama Bos Agung mau nyobain. Aku perdana ini, guys. Perdana numpak Euro 4. Oh, Gardan 57. Sama 57. Terus buat teman-teman apa aja perbedaannya yang di dalam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai pegang dulu sama masuk aku sama. Rawan, guys. Harum, dia safety. Safety. Numpak perawan, guys. Bunyinya beda loh. Malah dibuka. Ya, guys. Tapi kalau dalamnya sama aja ya interiornya. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya emang. Paling di mesin doang. Gardannya sama. Oh, beda ini. Udah beda ini. Kayaknya setir. Enggak, maksudnya interiornya ininya loh, depannya. Sama aja. Itu logo satunya, guys. Mau kemana ini, Sam? Jalan-jalan lah. Nyobain ke jauh ya. Terserah. Ini ditutup aja ini biar enggak angin. Brake-nya enggak bunyi, guys. Kurang rapat. Oh iya. Swing gitu sam, kayak sulingnya sam. Setir lo kuit aja orang. Ah, oke gila. Jadi, ini bukit kilo. Yo. Nanti anu sam berhenti di sini sam foto sam. Kalau enggak ada baknya. Apa? Kayak mau keluar semua isinya berut. Maju je deh. Pelan-pelan Pak Sofir.
perut aing sakit. Itu kan kenyang. Gimana? Hah? Sam? Enak, namanya truk baru, perawan. Enak ya? Biasanya kan kalau orang Indonesia biasanya kalau motor gitu biasanya kan kalau injection diganti karbu gitu. Kalau ini mau diganti bos pom bisa nggak orang Indonesia ya? Bekel-bekel di Indonesia gitu. Kalau seandainya ini mau diganti bos jadi bos pom bisa nggak? Kalau motor biasanya kan pinter orang Indonesia. Kalau orang Indonesia nggak jamin. Nggak jamin meledak mesinnya atau gimana ya? Nggak jamin aku. Ayo. Nih, sam pegang dulu, sam. Mau ngatur, sam. Lebih gede ininya, guys.